Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama saya lagi. Tapi hari ini kita ada apa nama ni? Video eksklusif dari Thailand. Jadi kejap. Mana hari ini saya ada di Pattani. Tempat saya ada kerja sini, so saya datang tadi. Hari ini 28 hari bulan 6 2022. Ini sini. Okay, hari ini saya nak tunjuk antara produk-produk yang viral dekat Malaysia. Ni ha. Ni produk BJP yang apa ni, yang pastinya halal. Adik. Okay, ha, ni yang kita nampak ni biasa produk viral lah. Produk viral dekat Malaysia lah. Antaranya yang panggil apa nama ni? Produk dari Semua E Thailand. Ni antara produk yang halal. Kau boleh tengok dekat sini halal produk. Pasal ni warna hijau ni, ni antara produk yang halal. Dan ada juga yang produk tapi tak halal lah. Kau boleh tengok dekat sini. Produk ni dia tak ada logo halal. Daripada panggil halal Thailand lah. Ni antara makanan yang tak ada halal. Sebab kadang-kadang dia ada setengah-setengah produk tu dia panggil tidak mengikut piawaian yang dibenarkan lah. Boleh awak panggil apa ni? Satuan halal Thailand lah. Okay. Ni ada produk tapi kita tak pasti. So saya nak pesan kepada sahabat-sahabat semua yang sekiranya datang Thailand, pastikan korang beli makanan yang halal. Sebab sebab korang tak faham kan bahasa Thailand. So pilihlah yang ada logo halal. Kau boleh tengok dekat sini. Kalau halal ni, halal, inilah dia logo halal. Ni logo halal. Ni logo halal dekat bawah. So inilah orang panggil makanan yang yang viral lah. Biasa dulu ada burger, tapi burger berasa ni nampak ni tak ada. Rasanya habis kot. Ni seperti kawangan Palas Pattani. Jangan ambil pelat-pelat adik. Dia sebenarnya sewa di sini, dia harga dia tak mahal. Tak macam tempat kita Malaysia. Kat sini, kalau kita contoh, kita bagi contoh macam air kan, air dekat kedai runcit biasa 12 baht, contoh 15 baht sekedai lah. Tapi dekat sini dia ikut harga harga raya kilang. Maksudnya bukan harga kilang tapi harga runcit yang ditetapkan oleh kilang lah. Maksudnya kalau air tu contoh kilang, dia letak harga, dia tulis dia cop dekat situ harga tertera dekat situ 10 baht. So dekat sini dia jual 10 baht lah. Kau boleh tengok dekat sini. Ni air panggil apa ni, air macam air white agent. Ni air susu dash milk. Ada air susu masam macam yogurt. Ni ada susu Maggi dan macam-macam lah. Ni antara susu yang viral dekat Malaysia juga. Dash milk, coklat, kopi, strawberry, pisang dan sebagai pisang. Pisang tak ada. Pisang di pisang ada yang kecil. Pisang, ada pisang. Yang ni pula watermelon. Inilah antara yang produk viral yang saya sendiri pernah jual sebelum ni. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Yang mana suka ataupun nak kirim apa, tapi jangan buat masa sekarang lah, sebab masa sekarang saya datang sekejap je, saya datang balik lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.